Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan ini kita akan melihat-lihat lahan yang insya Allah kita jadikan kebun nantinya. Ini lahan, kondisi lahannya, guys. Insya Allah nanti kita garap, jadikan kebun, kita tanami sesuai anjuran pemerintah kabupaten. Kita di musim COVID ini dianjurkan untuk memanfaatkan lahan yang ada agar supaya menghasilkan ini. Ada tanaman pir ya, dulu sudah pernah ditanamin, tanami pir sudah lumayan tinggi sebenarnya, ini bagus pertumbuhannya, cuman belum terawat. Kemudian ada tanaman blackberry, ini blackberry-nya juga bagus pertumbuhannya, cuma sayang nggak terawat. Insya Allah nanti akan kita rawat ya. Ini sudah merambat, merambat kemana-mana, gak pernah dipupuk, robot juga. Ini masih ada sampai sini rambatannya. Kemudian ini ada buah, pohon buah ajaib, masih kecil tapi belum berbuah ya. Kalau sudah berbuah, buahnya manis. Kemudian sini ada juga belimbing ulu, ini masih kecil. Juga belimbing ulunya. Sini ada paritnya juga, ada singkong. Oh, buat nyiram cocok ya. Ada paritnya berair. Ini ada kelengkeng. Batasnya ya. Batas. Batasnya sampai sana. Ini insya Allah kita garap, kita jadikan kebun. Mudah-mudahan bisa menghasilkan. Insya Allah akan kita update terus ya perkembangannya. Kondisi saat ini seperti ini, masih semak belukar, banyak rumputannya. Ikuti terus ya guys perkembangan channel kami, insya Allah akan kami update terus dari waktu ke waktu. Ini di bawah pohon kita bikin tempat untuk bersantai. Kalau istirahat bisa di sini duduk-duduk. Anak-anak, anak dan istri. Oke guys, itu saja video dari kami sementara. Video pada kesempatan ini akan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.